ayam jumbo pas puyuh. Kembali lagi di Kurma Kuliner Mahasiswa. Yummy yummy. Di episode Kurma kali ini bareng aku Aisyah yang bakal nemenin kalian semua nih buat explore ada apa aja di si sentra kuliner Deles ini. Oh ya, BTW nih, kalian udah pada tahu enggak sih sentra kuliner Deles itu di mana? Mungkin buat yang rumahnya ada di Surabaya udah enggak asing nih sama yang namanya sentra kuliner Deles. Tapi nih, buat kalian yang rumahnya ada di luar lingkungan Surabaya atau di luar Surabaya lah, nggak usah takut karena bakal aku kasih tahu sebenarnya tuh sentra kuliner Deles tuh di mana sih. Nah, jadi ini ya, sentra kuliner Deles itu ada di Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya. Aku sih tadi kurang lebih 12 menit ya dari UPN, cukup deket sih, bisa nih dijadiin tempat referensi buat nongki ngerjain tugas atau sekedar kalian tuh pengen ngehibahin teman kalian. Tenang aja, di sini tuh pada aman, gak ada yang suka cepu. Oh ya, FYI, kuliner Deles ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Dan di sini tuh kurang lebih ada 36 stand yang bakal nawarin kalian makanan dan minuman yang menarik-menarik banget. Oh ya Sobat Kurma, daripada kebanyakan ngomong, kalian pasti penasaran kan ada apa aja sih di sini? Yuk ikuti aku! Pesan jusmanya satu ya, makasih. Hai Sobat Kurma, kembali lagi nih bareng aku. Nah setelah tadi aku keliling-keliling buat cari makanan, ada satu tenan yang benar-benar bikin aku tertuju banget, yaitu tenan jus buah. Lihat dong, buahnya seger-seger banget. Nah, berhubung aku suka sama mangga, jadi aku pesennya jus mangga. Sekalian nungguin jus mangganya disiapin, yuk kita keliling-keliling lagi buat cari makanan pendamping jus mangganya. Yuk ikutin aku keliling. Waktu keliling-keliling tadi, tiba-tiba aku nyium bau bawang yang wangi banget. Ternyata asalnya tuh dari nasi goreng yummy yang lagi disiapin ini. Digoreng dengan api membara, bikin aromanya jadi lebih smoky. Perpaduan nasi, toge yang dijadiin satu menambah cita rasa yang jadi enak banget. Ditambahin topping di atasnya pakai suwiran ayam yang gede-gede banget. Makin menggugah selera gak sih Sobat Kurma? Permisi Bu, boleh ngobrol sebentar gak? Ibunya boleh keluar ke sini sebentar nggak, Bu? Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah, Ibu. Ibu Santi. Saya boleh tanya nggak, Bu? Ibu tuh di sini jualannya apa aja sih, Bu? Jualan mie ayam sama bakso. Oh, berarti mie dan bakso ya, Bu? Yeah, yang dilirik lah. Yeah. Kalau boleh tahu nih, ibunya jualan udah berapa lama di sini, Bu? Kurang lebih udah 8 tahun ya. Oh, 8 tahun ini ya. Cukup lama sih, Bu, yeah, itu. Terus kayak makanan yang paling sering dipesen tuh di apa sih Bu? Kayak best sellernya di sini tuh apa Bu kalau boleh tahu? Mie ayam jumbo sama mie ayam bakso. Oh, ya. Pasti enak ya Bu, kayak udah jadi best seller ya pasti enak lah Bu. Iya. Terus kayak yang bikin orang-orang tuh ayo beli di sini aja, kayak bedanya tuh apa dari yang lain tuh boleh tahu nggak sih Bu apa? Dari harganya katanya mereka terjangkau. Oh berarti, berarti harganya terjangkau tapi rasanya tuh nggak main-main gitu rasanya, ya Bu ya? Iya. Harga kaki lima. Rasa bintang 5 gitu ya Bu, ya, ibaratnya ya Bu. Ya. Yaudah Bu, makasih ya Bu. Ya, saya tunggu di sana ya Bu mie ayamnya, ya, makasih ya, Bu. Ya, makasih. Nah, di depan aku nih udah ada makanan yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Nah, di sebelah sini udah ada mie ayam jumbo pas puyuh. Terus di sebelah sini juga ada nasi goreng Jawa. Abis itu ada siomay, ada es campur buat pemanis dan ini dia. Si yang paling kita tunggu-tunggu banget nih, ada jus mangga. Lihat dong potongan mangganya. Yaudahlah, daripada banyak omong, kita udah lapar ya. Kita langsung cobain makanan yang pertama. Yang pertama itu mau aku cobain ada nasi goreng Jawa.
Aku ambil dulu sendoknya ya. Disclaimer, aku itu udah cuci tangan ya. Jadi kita tuh tetap patuhi protokol kesehatan. Udah langsung makan aja, bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat aku lah, masa buat kalian. Ini kalau di TikTok-TikTok katanya kalau cewek makan enak kepalanya kayak gini. Tapi ini beneran enak sih, sumpah. Jadi pas nasi gorengnya pertama kali masuk ke mulut tuh yang kerasa tuh rasa smoky. Tuh keluar banget. Mungkin karena tadi masaknya pakai api yang membara ya. Udah gitu tuh ya. Ayamnya ini nih. Mungkin bapaknya yang jual tuh ngungkepnya semalaman kali. Jadi tuh kayak bumbunya tuh meresap banget ke dalam ayamnya. Enak. Untuk harga Rp12.000 dan porsi segede ini nih, menurut aku ini udah worth it banget. Kalian pasti kenyang banget gak sih makan segede ini tuh? Untuk nasi gorengnya aku rate 8.5/10. Karena harganya murah, porsinya enak, rasanya juga mantep banget. Oke, kita move ke makanan selanjutnya. Selanjutnya ada mie ayam jumbo plus puyuh. Lihat dong. Ini porsinya kayak bisa buat makan 3 orang gak sih? Begitu lihat telurnya. Walaupun sedikit agak letoy ya, tapi semoga rasanya gak letoy. Aku cobain dulu yang pertama tuh ada telurnya, aku cobain ya. Telurnya enak. Kayak bumbunya tuh pas banget, sobat kurma, ya ampun. Kita cobain mie-nya. Mie-nya tuh tipe mie karet yang tipis gitu ya. Kelihatannya sih kenyal. Kita cobain langsung. Mie-nya tuh kenyal banget. Udah gitu kayak bumbunya tuh kerasa banget. Kayak rempahnya tuh keluar banget. Kita cobain pakai acar timunnya kali ya. Acar timunnya juga seger dan ayamnya bumbunya enak banget, mau nangis. Buat mie ayam jumbo plus puyuh ini harganya Rp16.000. Ya walaupun sedikit mahal buat kantong mahasiswa, tapi lihat dong porsinya. Kalian bisa sharing buat 2 orang ini mah. Mangkoknya lu kayak sama muka aku aja gedein mangkoknya enggak sih? Untuk mie ayam jumbo ini aku kasih rating 8/10. Mantap. Oke. Habis ini kita cobain siomay. Lihat dong. Isinya jadi siomay itu tuh ada siomay ini. Isinya tuh ada kentang, telur, terus tahu sama siomay. Ada kobisnya juga. Langsung kita makan aja siomaynya, ya ampun. Kita makan ya. Gede banget. Kita cocol pakai sambelnya biar tambah mantap. Menurutku kayak mungkin tadi tuh aku pesennya bumbu kacangnya kebanyakan ya. Jadi menurutku ini terlalu manis. Tapi mungkin buat kalian masih fine-fine aja. Dengan harga Rp10.000 dan lagi-lagi kita pertimbangin porsinya ya. Porsinya juga lumayan banyak kok. Bisa lah bikin kenyang. Aku kasih rate 7.5/10 mungkin. Karena kemanisan aja sih, tapi overall enak. Oke, kan tadi makanan beratnya udah nih. Kita cobain yang manis-manisnya. Jadi yang manis-manisnya di depan aku udah ada es campur. Lihat. Menggoda banget gak sih bentuknya? Duh. Kayak siapa yang bisa nolak dikasih es campur, aku tanya. Gak ada. Jadi di sini tuh isinya ada cincau, ada jelly, ada roti, ada dawet juga gak sih kayaknya? Yaudahlah, daripada banyak omong langsung kita cobain aja. Kita coba dulu kuahnya ya. Wah, sobat kurma ini enak sumpah. Kayak manisnya tuh pas banget. Jadi kayak gak terlalu manis dan yaudah enak aja gitu. Terus kayak kan kadang tuh ada ya es campur tuh yang manisnya tuh bener-bener pas masuk mulut tuh kayak nyetrum lidah gitu. Kalau ini tuh enggak, kayak enak. Kita cobain pakai toppingnya.
aku mau cobain pakai rotinya kali ya. Toppingnya juga nggak kalah enak. Kalian pasti harus cobain ini. Sorry. Buat es campur ini, aku kasih rate 8,5 per 10. Dengan harga 8.000, kalian udah dapetin es campur dengan porsi segede ini. Bayangin, gede banget ya ampun. Emang makanan di Sentra Kuliner Delus tuh murah-murah banget ya, menurut aku. Kita beralih ke yang dari tadi aku tunggu-tunggu banget. Kayak kelihatannya enak banget gak sih Sobat Kurma? Duh, ini disingkirin ke sini dulu kali ya. Menu-menuhin. Wah. Lihat. Kalian tahu gak sih segini tuh harganya berapa? 13.000. Segede ini 13.000. Enak banget. Kan belum nyoba ya. Kok udah bilang enak sih? Cobain dulu ya. Menurutku ya, yang gak terlalu suka asem, ini tuh sedikit keaseman Sobat Kurma. Tapi mungkin buat kalian masih oke-oke aja sih. Nah mungkin ya ibunya tuh pengen mempertahanin rasa mangganya yang otentik. Jadi kayak gak pengen dicampur gula atau susu yang banyak lah. Jadi kayak sudah loh, ini loh jus mangga yang gak banyak campurannya. Jadi rasanya mangganya tuh kerasa banget. Kita makan potongan mangganya. Lihat, gede-gede banget gak sih kayak. Pasti ibunya baik karena ngasih potongan mangganya segede ini dengan harga 13.000. Ternyata mangganya juga lumayan asam Sobat Kurma. Mungkin ibunya makannya mangga yang sedikit belum matang banget. Mangga puber kali ya. Tapi ini enak sih. Enak. Dengan harga 13.000 tadi ya. Ya worth it banget gak sih dibeli? Aku kasih nilai 7,5 per 10. Sedikit tidak sesuai ekspektasi sih, tapi ini pendapat aku, gak tahu nih. Buat kalian Sobat Kurma yang mungkin suka sama asem, sama rasa segernya buah, ini masih bisa dinikmatin kok, banget. Masih bisa dinikmatin banget. Hai Sobat Kurma, kembali lagi di Kurma Kuliner Mahasiswa. Yummy. Jadi tadi kan aku udah cobain beberapa makanan yang ada di Sentra Kuliner Delus. Menurutku sih makannya semua sesuai ekspektasi ya. Apalagi harganya yang oke-oke banget, cocok buat mahasiswa kantong kering kayak kita. Enggak ding, yang kantong kering cuma aku. Oh ya, buat kalian yang lagi mau cari makanan di Sentra Kuliner Delus, enggak usah khawatir buat nyari tempat duduk. Karena Sentra Kuliner Delus ini nyediain tempat duduk yang luas dan juga cukup nyaman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ajak keluarga, teman, pacar, dan selingkuhan kalau punya buat makan di sini dan cobain makanan di Sentra Kuliner Delus. Ini nih Sobat Kurma, penyakitnya orang yang habis makan terus kenyang. Aku ngantuk. Yaudahlah ya, untuk episode kali ini kita udahin di sini aja daripada aku ketiduran di sini. Untuk update menarik lainnya, kalian bisa cek di Instagram kita UPN Televisi _ Jatim, di Twitter kita @UPN_Televisi_Jatim, dan YouTube kita UPN Televisi Jatim. Kasih juga ya like, komen, dan subscribe. Kurma Kuliner Mahasiswa, yummy. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Bye.